terus. Terus, hey. Duduk. Ya, kanan. Ya, duduk. Duduk sini. Duduk di kursi dong. Ini daripada teriak-teriak semuanya, mendingan suaranya diatur. Diatur gimana, Pak? Gimana caranya? Coba, tolong, Ebel. Saya ngatur, Pak. Samakan suara. Para juri dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Ya, kalau misalkan memandu seperti ini kan alangkah indahnya. Harus ada yang digerakkan. Apa itu yang digerakkan? Harus ada apa, Bel? Oh, lu mau ini? Paduan suara. Paduan suara tuh harus pakai tongkat, Bel. Nah, ini tongkatnya ada di gua. Kok tongkatnya ada di Rigen? Iya, ini kan tongkat di Rigen. Ambil suara. 1, 2, 3, go! Semangat siang bersinar terang, semangat siang bersinar terang. Daripada ribut di ruang sidang, mending kita senang-senang. Ternyata ini adalah teman-teman dari paduan suara Batavia Dancer. Bukan. Ebel sendiri. Sebagai pelatih Ebel sendiri. Gua yang ini. Buat lu doang. Satu, dua, tiga. Semangat siang bersinar terang. Daripada ribut, mending kita senang. Ada panggilan mulia aja lah. Pusing. Apa sih? Ini nih, lubit-lubit. Jangan berantem. Ini lucu-lucu, tangan diam aja, Mas. Udah, jangan berantem. Ini lubit ya. Terus aku gak boleh ekspresif. Jangan nyubit-nyubit. Ya sudah. Baik. Para juri diminta untuk tetap berdiri dan menyambut yang mulia dengan lagu-lagu choir. Siap. 1, 2, 3. Orangnya menyenangkan, hidupnya banyak kawan-kawan, tapi sayangnya sering pingsan. Desa, 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 inilah yang mulia. Bagus banget kamu. Bagus satu banget. Banyak. Saya capek dong main itu. Bapak maksudnya gini, Bapak. Tolong jangan asal godain anak cewek. Ada bapaknya loh ikut loh. Tapi keren banget keren. Wah. Terima kasih. Tapi boleh saya ini saking bagusnya boleh minta satu ulang sekali lagi enggak? Boleh, Pak. Oh, iya. Coba boleh ya? Boleh. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Saya ajarkan. Ayo, Bel. 1, 2, 3, ha! Orangnya menyenangkan, hidupnya banyak kawan, tapi sayangnya sering pingsan. Desa, 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 inilah yang mulia desa. Wow. Baiklah, Pak, saudara. Wah, palunya gede nih. Ini baru palu yang membawa wibawa Bapak semakin besar ini, Pak. Saya sudah menyiapkan ini supaya menjaga kewibawaan. Betul, saya benar. Pak. Palu yang lebih besar berarti suaranya akan lebih besar. Lebih gong pas ini. Oke, hitungan ketiga, mengetok palu berarti tanda sidang akan dimulai. Siap. Yang mulia. Kejauhan, Pak. Kejauhan. Iya, kejauhan, Pak. Gak nyampe dong, Pak. Gak bakal nyampe. Pas kan? Coba kalau Bapak majuan tadi, kalau saya maju, lewat. Masa di sini? Iya, gak punya. Iya, berarti benar kan? Gak salah dong. Saya mulai ya. Iya, iya, kita mulai. Sidang perkara pidana dengan nomor 1801987 BO IYEN atas nama terlapor Diki Fakhrizal
atau dikenal dengan nama Amir dengan dugaan melakukan gimana? Udah Diki Pak Rijal itu udah nama panggilan aja, Pak. Kenapa bisa jatuhnya ke Amir? Diki Divi dengan dugaan melakukan hate comment atau ujaran kebencian kepada pelapor bernama Amanda Rigby. Oh, iya, Pak. Betul, Pak. Beda sih suaranya. Amanda Lintang Rigby. Benar? Kurang satu. Kurang satu apa? Namanya. Apa? Larasati. Larasati. Indah sekali. Wow. Laras hati. Diki Divi. Buset, beda amat, Pak. Beda banget kayaknya ininya. Ya kan dia yang dicemarkan. Itulah namanya perlakuan. Tapi wanita. Tidak ambil. Saya nyatakan dibuka. Siap. Silakan. Belum. Sini Anda sebentar, coba jalannya bisa santai gak? Bisa gak? Anda tuh tidak usah begini. Coba santai aja. Santai jalannya aja. Tolong santai dijaga. Aja. Dulu kan di sini kan ulang, ceritanya ya? Anak band. Anak band. Anak band ceritanya. Di jalannya yang dia yang maco gitu kayak. Nah gitu. Ini kayak jalan. Jalan yang maco. Santai. Jalannya yang santai. Oke, saya panggil lagi. Saudara Diki silakan duduk di sebelah yang mulia. Nah, bagus. Asik. Ini baru. Benar. Ini baru, cowok nih. Baik, ayo silakan jaksa penuntut. Baiklah, Pak. Saudara Diki, Anda telah dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saudara pelapor. Dalam bentuk komentar-komentar yang menyakiti, sehingga menjadi terganggu secara mental. Yang membuat kerugian yang tidak ternilai. Sehingga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan rasa cinta. Sakit, tenang dulu. Lu ngapain begitu? Lu kan penuntut. Nah, saya kan cuma ngasih tahu, karena mentalnya kena, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa cinta. Kenapa ketawa lu? Amanda, hari ini hari apa? Hari ini, hari Selasa. Bukan. Hari apa? Hari ini kamu cantik sekali. Kenapa? Anda mukanya kenapa, Pak? Bapak kenapa ya, Pak? Norah sekali. Norah sekali. Ah, udah bilang norah tadi. Mainin. Hari ini hari apa, Amanda? Hari Selasa. Salah. Hari apa, Pak? Hari ini kau nyatakan cinta pada kamu. Norah sekali ya. Aku udah mau di hari ini. Hari ini apa? Hari ini hari Selasa. Salah. Apa? Hari ini aku kamu. Saya punya bukti-bukti, Pak. Bukti apa? Dia jahat sekali mulutnya. Sehingga menurut saya kita harus memberikan salah satu bukti foto. Biar semakin kuat kalau Diki bersalah. Ih, jahat banget. Bagaimana ini? Belum dibaca, Pak. Ada postingan dari Amanda. Kenapa gua ada juga? Yoshi. Masa memihak? Kok gua juga ada ya? Kok ada gua juga? Baca semua, baca semua. Dari Diki. Ah, palingan oplas. Putihnya nggak natural, bulenya maksa, hihoha, gitu, Pak. Ih, jahat. Yang kedua bawa siapa itu? Rigen, Pak. Lebih dari yang kubayangkan cantiknya. Aku rela meminangmu diam-diam tanpa memberitahunya. Parah. Nah. Dik, tar. Dik, gue bisa jelasin ini semua. Ini. Bawahnya lagi apa itu bawahnya? Bawahnya, Pak. Siapa? Emil Cobra, Pak. Prastegu dulu. Ada Prastegu itu. Idamanku, ku siap meninggalkannya di rumah demi kamu. Catat itu. Hai Allah. Ini parah. Dari sidang main-main, bahaya jadi sidang beneran ini kita. Bawahnya. Kiu-kiu. Ebel Kobra. Cukur-rukuk. Pogeru. Yung kru, hai cantik, maukah kau jadi pendamping kru? Ya, pendamping kru. Pakai kru ya. Tapi jelas komen yang paling jatuh adalah komen yang pertama ya, itu ya. Ah, palingan oplas dari Diki doang, Pak. Mulut kamu kok gitu sih?
saya punya hak dong untuk ada narasi saya yang mungkin dari pihak si Amanda tidak enak dan saya berhak untuk menyatakan apapun yang menurut saya memang betul. Betul itu Pak, saya setuju dengan pendapat dia ini. Menurut saya dia sudah mengupload fotonya ke dalam sebuah media sosial di mana itu memang kita berhak untuk menyuarakan apa yang pengen kita omongin. Iya, tapi kan obrolan dijaga. Betul. Amanda gimana? Iya tapi. Tadi pas ke kita bentak-bentak kayaknya. Tapi menurut aku dia jahat banget loh. Dia jahat banget beneran. Nyakitin hati aku. Tahu dari mana kamu dia jahat? Sekarang gini deh. Gimana? Semuanya. Pingsan lagi. Tolong dijaga persidangan ini supaya lebih khidmat. Ya, terhormat. Maaf Pak. Gimana tadi ceritanya? Dia komen-komen dia tuh nyakitin hati aku yang mulia. Kamu tidak bersalah. Ya kan? Tiba-tiba Pak. Kita harus melewati peradilan dulu dong Pak. Saya sebagai pembela di sini, saya tidak terima kalau langsung ada keputusan. Gitu Pak. Tapi gini, menurut saya apa yang dilakukan Diki itu memang di luar norma dalam kita bermedia sosial. Iya betul banget. Bener. Jadi menurut saya memang kita itu harus menghukum Diki dengan sangat berat Pak. Iya, Pak. Makanya. Bapak mau nyebrang nggak, Pak? No, ada nyebrang cross, Pak. Kita lihat buktinya. Ada lagi. Saya punya bukti yang kedua. Ini ada foto. Kamu kan saya, sudah... Pak. Saya. Bapak ini Bapak jangan di situ. Jangan terpengaruh. Iya, jangan terpengaruh. Bapak harus tetap berpengaruh. Iya, harus tetap bersikap adil dong. Terpengaruh, saya terpengaruh. Bapak kalau misalkan kayak begitu, ntar Bapak bisa kena. Saya punya bukti lain, Pak. Silakan. Nah gitu dong, Pak. Ya. Dari Tora Sudiro. Tora Sudiro. Yang gini-gini nih bikin aku dikduk tegang. Wah. Kok gua banget ya? Mau nyangkal juga bener. Iya. Lalu ada dari desa. 80S. 80S. Enggak bisa berkaca-kaca. Berkata-kata, Pak. Love-nya gede banget lagi. Nah, ini ngambil beneran apa enggak sih? Enggak, Bapak ngerasa komen enggak? Kayaknya pernah. Bapak ngerasa komen enggak? Gue kayak ngerasa pernah gitu. Pasti pernah dong. Oh, tapi bukan WhatsApp itu. Oh, WhatsApp. Lanjut aja. Desa enggak biasa di posting, dia biasa di DM. Di DM, iya. Di bawahnya ini, Pak. Ini yang paling bahaya. Dari Secret Mamel. Yakin, cantik dan menarik. Sok lah. Menarikan juga aku. Gaya nulisnya sama seperti yang awal tadi. Iya, betul. Loh, gak bisa begitu dong, Pak. Itu secret admir. Bisa aja ada orang yang memang sengaja ingin memfitnah saudara Diki ini, Pak. Betul. Hey, ini baru foto kedua. Oh, silakan kalau ada foto berikutnya. Saya akan tetap membela kamu, Diki. Apapun yang terjadi, ya. Karena untuk itu aku membayar kamu. Diki ini bukan hanya menjelek-jelekan Amanda, tapi juga ada salah satu musisi yang dia jelek-jelekan juga, Pak. Siapa? Siapa itu? Silakan. Dari ini postingan Starship lah. Penyenyong macam apa ini alay? Andre Taulani juga sempat ngomen. Berkomentar ya. Wah, ngelapornya di sini, sidangnya di situ katanya. Gini Pak, ya kita kalau misalkan mau membicarakan seperti itu, ini bisa aja fitnah Pak. Bisa aja orang menggunakan cara-cara penulisan Diki seperti yang saya bilang tadi. Sekarang juga untuk menjelek-jelekan nama Diki. Metode AI. Sekarang ya? Udah ada metode AI. Iya. AI itu apa sih kepanjangannya, Dik? Siapin. Gitu, jadi ini bisa jadi fitnah, Pak. Saya tidak terima dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh saudara. Anda terlalu banyak bilang fitnah. Kok kamu marah-marah terus sih? Kamu pengen kenal aku? Lebih dekat. Terima Pak. Ya. Saya mau nanya ini. Ya. Apa? Ada tebak-tebakan nih. Oh, tebak-tebakan. Kopi-kopi apa yang cantik? Kopi apa? Kopi apa? Kopi ala Cuba. Ada lagi kopi? Ada. Kopi apa yang egois? Kopi apa? Kopi kirain diri.